Bagaimana dengan salat tarawih yang sudah dikerjakan? Apakah itu termasuk qiyam? Jawabannya iya, tapi hanya separuh malam. Kita tahu Nabi SAW membagi malam sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Dari waktu malam yang paling afdal adalah kapan? Sepertiga akhir. Kenapa? Karena di waktu tersebut Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah memotivasi hambanya. Siapa yang ketika itu dia berdoa, beribadah, aku akan terima. Seandainya seseorang dia ikut tarawih di awal waktu, terus dia ikut lagi gelombang yang malam di akhir sepertiga malam terakhir tadi, bagaimana? Itu hal yang baik. Bagaimana dengan witirnya? Witirnya bisa dia tunda di akhir malam, atau bisa juga dia kerjakan di awal malam.